Hello, how's going guys? I'm Fizifing and welcome back to another Warzone video. Alright, kita kembali di Warzone and aku tak nak cakap banyak sangat lah. Untuk hari ni aku nak tunjuk korang gameplay aku guna Milano, iaitu SMG meta terbaru. Dia antara Milano dengan Cold War MP5 lah. Dua-dua ni memang lebih kurang meta untuk SMG Season 4 kali ni. But for today aku akan tunjuk aku guna Milano. So marilah aku tunjuk dia punya setup Milano. Ini dia. Muzzle aku guna agency suppressor, barrel task force, laser tiger team, ammunition 55 round fast mag and stock rider stock. Ni kira setup yang paling short and aku selesa gunalah. So kalau korang nak ikut sekali silakan, tak salah pun. And now marilah kita teruskan dengan game hari ni. Macam aku cakap tadi aku tak nak cakap banyak. So yeah, kita akan terus ke buyback quads with randoms. Let's go baby. Alright, here we go. Ni kita punya first game. Macam biasalah aku akan buat 2 game play maybe kalau sempat. And first game ni aku main buyback quads dengan random. First game dengan second dah sama juga, aku main buyback quads with randoms. And yeah, boleh tahan dapat high kill juga lah sebenarnya. And sekarang ni kita orang nak ambil bounty kat situ. Tapi malangnya ada lagi one squad tersilap. Ya, itu dia tengah fight. Two squad sebenarnya. Seorang down, seorang lagi tu lagi sikit nak down. But don't worry, member aku tadi dah 2 orang arwah. Yep. Ambil bounty pun still dapat dekat dalam ni juga. Itu dia. Down dia padan muka. MP5 Cold War ni suka tu. Aku suka. Serius. Yang lagi seorang tu aku rasa nak rest tau tadi. Tapi dia back. Lepas tu dia datang kat aku. Kau ingat kau siapa eh? Nak fight aku. Mati kau padan muka. Lepas tu member dia datang lagi. Kat sini je aku dah 3 kills. Good start. Lepas tu ada lagi yang baru turun balik tadi. Dia fall damage tak silap aku. Dekat kiri aku sekarang ni dia fall damage. So aku macam, kenapalah kau tak just jatuh je. And aku boleh dapat dia punya kill kan. Ni fall damage, what the heck man. Ada lagi yang baru drop dekat top. Bounty pun ada orang lain yang habiskan. Thank you. Member tengah struggle kat atas tu. Nice. Ya load out dulu. Ambil lah aku punya Milano dengan Farah. And dalam tu sebenarnya ada Most Wanted. Dia baru ambil. Aku nampak dia. Dia memang one shot kat situ. Aku nak wall bang. Tapi tak ada hit apa-apa. Siap betul. Kalau aku boleh enemy wall bang. Oh mati kau. Down. Down 100%. Okay tak. Yang member ni lagi tadi tak nak naik. Geram lah aku. Mati. Dia lagi tadi crouch walk dekat bawah yang member aku warna hijau ni. Takut nak naik. Aku pun takpelah. Aku faham perasaan dia. Maybe dia baru main kan. Sekarang ni aku nak pergi kejar yang orang yang baru drop. Ya, member pun dah life ping. I mean ping dia kat situ. So tanpa ragu-ragu terus push. Sebab dia, okay aku dengar step dia. Dia baru masuk. Dia naik atas 100%. Atas, atas, atas fake. Atas belakang. Ya, yeah, nice. Dia tak ada plate. Aku tak tahu dia kena tembak dengan siapa tadi. Maybe ada member aku yang tembak. Dia tak dapat habiskan. And yup, yup. Dia dapat ke dia tak dapat? Aku habiskan dia. Nice. Nasiblah enemy yang semua aku dapat ni macam bot. Bukan macam bot, aku rasa memang bot. I mean noob lah. Dia orang betul tapi dia noob. Tak baik saya aku. Dah bounty kat situ. Aku nampak dia. Yup. Yup, yup. Dia tengah fight tak silap aku. Ada 2 teams kat sini. And aku pun kena juga. So macam kantor juga asalnya masa ni. Aku nak push dah tak boleh lah sebab aku ada bounty. Kalau member aku yang dapat bounty buat aku boleh push. Tapi sekarang ni kat dalam ni ada seorang yang sesat. Aku nak kejar dia. Dia lari ke mana aku tak tahu. Show yourself. Show yourself. Come on. Ya, yeah, there you go. Dia pun dengan pistol je lagi. Red aku dah merah. Aku rasa ni salah seorang member yang bounty lah sebab aku dah merah. Ya, yeah, that's why dah kuning balik sekarang lepas aku bunuh dia. Masa ni enemy tu tengah lawan berdua. So aku just macam nak try je lah. Try je third party walaupun memang aku ada bounty sekarang ni. Diorang mesti tahu aku datang. Itu dia, dia dah nampak. Aku dapat down dia, but aku kena bang dulu. Member dia ramai lagi. Member aku semua jauh and hijau ni tengah tolong. On the way nak tolong aku. Then ya, yeah, aku rasa ada 3 orang. Aku rasa lah, yup, yup, dia dengan stun dia. So aku kena back dulu. Yang hijau tu tiba-tiba berani dia terus push. Tengok tu. Dia push terus weh. Ya. Yeah. Ya, yeah, aku dah agak. Memang dah agak. And then aku dapat down dia. Jap. Habiskan. Nice.
Lagi dua orang lagi. Lepas tu yang orange dengan biru tu, dia datang juga tapi lambat sikit. Sebab aku rasa dia orang tengah fight team lain. Aku dengan hijau fight team lain. Oh ya, yeah. And yang aku dah first tadi tu dia orang tak rest. So aku macam pelik sikit. Why? Tak support member langsung weh. Ya, yeah, team white. Dia orang baru sampai, tolong. Thank you lah random. I love you. And now aku nak pergi dekat bangunan depan. Yep, ada orang dekat bangunan tinggi ni macam biasalah rating. And aku nampak orang kat situ, dia orang tengah apa? Tak silap aku, dia orang ni tengah fight team aku yang belakang ni tau, yang random ni. Tak silap aku lah. So aku just nak tolong dia orang, aku naik atas. Try lah kan, tak tahu boleh ke tak. Yep, 3.5 memang dia dekat atas ni je. And aku tak rasa dia orang tahu aku datang. Tapi masalahnya depan aku ni ada claymore. Oh, member aku rasa tadi dapat down seorang, salah seorang. That's why dia baru rest tu. And aku nak naik, aku nak panjat kat sini tau. Aku ingat nak panjat kat sini sebab aku tak nak kantoikan position aku dengan buit claymore ni. Lepas tu pelik-pelik tiba-tiba member aku datang, tengok ni. Dia buat trick. Wow, aku pun tak expect boleh buat macam tu. So aku just pergi je lah ikut dia. Nasib dia datang, kalau tak aku tak fikir yang boleh buat macam tu je. Serius aku ingat akan meletup. Miss aku punya semtex, I don't know why. Aku dapat down dia. And yang peliknya member dia terus nak rest. Why kau nak rest terus? Pelik tu. Masa member dia lagi seorang kat belakang datang. Memang siut betul. Memang siut betul. Laju gila tu dia down aku. Pelik tu. Maybe sebab dia dapat headshot aku. Easy headshot. Member datang terus rest. And nasib baik dia tak push. I mean dia tak terus nak habiskan. So memang luck aku kat situ. Diorang ni walaupun noobs, tapi aku suka diorang punya cara main tau. I mean main dengan random macam ni memang tak sakit hati lah. Itu dia. Wah, blah, blah, blah. Mati kau. Padam ke. Eh, seorang lagi tengah drop kat situ. Yap, agak jauh. Dia main dengan random memang ada dua pilihan je lah. Antara korang punya random tu best ataupun memang sakit hati. Macam aku senanya macam nak split tau dengan diorang ni. Tapi ke mana aku pergi semua diorang follow. So aku memang suka jugalah kat situ. I mean diorang tak buat hal tuju sendiri. Maybe sebab diorang tahu diorang baru main ke apa. Diorang just follow je lah aku kot. Walaupun aku memang dah jauh dengan diorang, nanti diorang kejar juga aku. So aku memang macam, oh okay, thank you guys. Thank you for backup. And masa ni circle dah nak closing. So aku nak lah ambil kereta ni. Just ambil, yep. And dari mana ada orang tembak aku, yep. Paling instant. Easy dah. Dia ingat dia apa? Lawan dengan Milano aku. Dia ada stoner padahal tau. But aku tak tahu kenapa Milano ni sakit tau. Ya, time ni kereta pun dah rosak juga sebenarnya. So just kena jalan kaki je lah. And member hijau ni ada ping orang. So thank you sebab bagi aku kill. Sebab dia dah ping, takkan aku nak buat dang je kan. Aku tolonglah sekali. Kalau korang nampak orang tu and kau kononnya nak kill tu lah, jangan ping lah. Tu je cerita dia. Jangan ping, just bunuh je dia. Kalau korang ping tu, lepas tu kalau kita bunuh sekali, korang marah sebab ambil kill dia, why ping? Janganlah ping. Kebanyakannya terjadi macam tu lah, serius. But kalau macam aku tak kisah pun. Just kill je kot. Siapa yang dapat tu dapat lah. I mean kadang ramai orang gaduh, kebanyakannya yang macam tak tahulah, macam bawa umur sikit ke, kebaikannya gaduh sebab kill. I mean siapa yang dapat dulu dapat je lah kan. Buat pun nak fight lagi siap. So agak pelik di situ. And ni aku dah dapat seorang. Apa dah muka dia. Alah. Time tu serius aku cok. Serius aku cok. Sebab aku ingat dia kat atas tau. That's why aku tunggu kat depan pintu tu. Rupanya dia dah turun. So aku dah 16 kills kat sini. And member aku seorang dah mati, seorang lagi mati. Aku dengar macam step naik. Ya, yeah. Itu dia. Padam ke kau? 17 kill. Yang ni serius aku tak tahu dia dekat mana tu. Aku tak tahu dia waller ke apa. Ataupun dia sumit kat belakang macam aku ni. Serius aku tak nampak dia. Aku nak rest. Tapi dia dapat habiskan lah. I'm so sorry about that. Aku tak tahu dia kat mana, serius. Dia cluster aku time ni. And yeah,
aku dah tak ada choice. And aku nak pergi shop situ beli member pun memang 100% aku akan mati terus. So aku macam nak pergi buy dekat polis tu. Tapi malangnya nanti ada orang kat situ. Memang shit. Dan ni sebenarnya aku tengah tunggu dia. Serius aku tunggu dia turun. Tapi aku rasa dia dah caw. Masa dia cluster aku tu, dia dah belah terus. And yeah, nampak dekat depan aku tu ada orang baru buy back. And aku just masuk je lah. Tahu-tahu dia dah dekat dalam ni juga. Dia nampak aku sebenarnya. Sebab aku tak nampak dia. So aku main kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Macam ni dia paling C4. And aku tak tahu kenapa dia tak meletupkan. So dia naik atas. Aku mencari dia, tak ada. Dia dekat atas rupanya. Depan ni ada seorang depan aku. Yep. Masuk kiri aku pun semak dia ni ada. Oh, sayang doh. Serius. Ada 3 orang kat situ tak silap aku. Ya. Yeah. 17 kills. Sayang. Alright, second game kita and member nak pergi downtown. So aku just follow je lah diorang nak pergi downtown. And ada enemy lain tengah nak beli loadout. So aku dapatlah down dua-dua ni. Nasib aku turun-turun atas ni ada weapon. Tu yang aku suka. Kalau tak ada weapon memang aku sikit hati. Now, yep. And then aku rasa aku terus push diorang. Sebab 100% diorang tengah rest. Yep, aku dah agak dah. Dan dia nampak aku. And nasiblah dia mati. Dapat pula DMR. Bolehlah, bolehlah daripada tak ada kan. So diorang ni pun bounty aku sebenarnya. Now aku sebenarnya nak beli loadout. Duit aku dah memang cukup sangat nak beli loadout. Tapi member mim biru ni pun dah beli dulu. So thank you lah. And ada orang tembak dia, aku dengar. Bahkan aku sebenarnya tembak aku. Aku tak tahu dia buat apa, serius. Aku tak tahu dia buat apa. Dah ambil loadout aku, Milano and Farah. As always. So sekarang ni aku ke mana, aku tak sure. Aku bagi duit. Ya, yeah. Bagilah duit sikit. Dia dah belikan loadout kan. Ya, yeah, ambil lagi sikit for buyback. Oh ya, yeah, time ni kita orang nak kejar bounty. But aku ingat bounty tu kat atas. Rupanya dia dekat bawah, dekat sini. Ha, tu dia. Aku rasa dia nampak aku dulu but dia tak nak shoot. Nasiblah aku perasan juga at last. Aku mula dah naik atas. Memang dah naik sampai atas. Sekali tak ada dia, so aku rasa memang kat bawah lah. So aku turun bawah balik. Entah siapa-siapa tembak aku ni. Kau ni memang siap lah. Yup, I'm back. And aku ambil semua barang aku balik. Team aku tengah struggle, so aku nak pergi help. Ya, yeah, ni yang bunuh aku tadi sebab dia still the most wanted kan. So aku tak puas hati, aku memang kejar dia terus. Kejar dia. Kejar sampai mampus. Aku rasa orang sama ke bukan lah. Aku tak sure. Tapi dia most wanted juga tau. Tapi operator macam lain. Aku pun confused. Ya, yeah, operator lain. Tadi yang bunuh aku macam yang operator baru tu. And now aku pergi hospital. Berseorangan. Member aku semua. Aku rasa on the way nak pergi sini juga. Aku tak sure. Ada 2 orang. Sekarang ni orang ni kat depan aku. Mati seorang. Relentless trio. Padam ke kau. Dan ada lagi Seko. Ya, yeah, dia tengah red kat dalam tu. 100% red. But ya, yeah, aku kadang tak ingat sebenarnya macam mana structure building ni. Punya ada dekat belakang pintu ni. Ya, yeah. Nice baby. Now dekat depan building aku ni pun ada lagi 2 orang. Aku tak sure ni team tadi ke apa. But aku rasa ni tadi, serius. Seorang mati, seorang lagi masuk. Masuk. Easy dub. Now fight dekat stadium pula. Kadang-kadang fight kat stadium ni agak annoying tau. Aku memang tak berapa suka lah fight kat stadium baru ni. Structure dia agak pening kepala. And ada seorang kat bawah tu. Yep. Dia tak nampak aku dengan aku. Dah activate aku punya daddy. Dia nak buat apa, recon sebenarnya. Member dia lagi seorang datang. Aku nampak. Dia guna AUG ke guna apa aku tak tahu. Tapi aku tak suka fight dengan orang guna weapon tu. So aku kena buat lah play sikit. Naik atas. Dia pun still menunggu aku. Itu dia. Dapat down dia. Padam ke kau. Mati lagi. Now aku dah 10 kills. Ada lagi. Ramai lagi lah orang sebenarnya. Kadang-kadang game yang macam ni semua aku target 20. Last-last. Hampir 20 je lah. Tak dapat 20 pun. Siap betul lah. Aku dengan step. Ada orang tengah datang. Kanan aku sekarang. Yep. And then dekat padang tu semak betul nak third party kan. Kau cari orang lain lah. Semak betul nak kacau aku dengan fight ni. So dalam UAV ada lagi seorang. Aku dah dengar dah step dia kat kanan aku. Lepas tu 100% dia sembunyi. Bawah tangga. Dia ni memang red kau-kau tu.
Nasib lah. Dah lah operator dia pun tak nampak sangat. So sekarang ni depan mata aku ada dua orang yang tengah ride kat atas quarry ni. But sayang aku tak ada daddy. Walaupun kat sini korang naik slow, akan tak dengar step juga. So ya, aku tak suka sangat naik kat sini. Kalau ada daddy memang shock. So aku just slow, 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 slow sebelum kantoi. Ya, dia dekat depan aku je sekarang ni. Aku dengar dia boleh start. Aku tak sure dia orang tahu aku datang ke tak. Sebab aku tunggu member aku masuk. Ya, itu dia. Dia dengan dia punya head glitch kat situ. Aku dah tahu dia tak ada pit. So aku just, ya, habiskan dia terus. Ini sebenarnya shop yang paling bahaya dekat quarry. I mean salt mine. Tapi aku just try-try je. And aku memang akan tahu ada orang. So nasiblah dia tak dapat bunuh aku. Nasib member ada tolong. And then tiba-tiba ada lagi yang tengah red kat dalam tu. Lagi tadi memang senyap je. Lagi tadi memang senyap je. Gam betul. Itu dia. Mati lu. Dia akan mati sebab dah kena Sentex. Yep. Dah dekat sini. Belambak gila dua mayat. So aku rasa macam dah akhir-akhir ni, buang je lah aku punya heartbeat. Ambil stun. Pasti member aku kena beam. Aku stun tak kena. Memang shit. Dia dah tak ada gian dah. Dia memang dah tak ada gimana. But aku hampir mati juga. Sakit dah weapon dia guna. Aku tak tahu dia guna apa. Oh. Aku memang one shot gila. Serious one shot gila. Sekarang ni dekat dalam building ni ada lagi orang. Itu dia. Dia dah crack. Dia memang dah takut. Tapi dia kena keluar circle juga. Dia tak tahu dia buat apa. Dia akan mati. Dia tak dah tak boleh buat apa. Come on. Ya. Dua-dua dah tak ada plate. Kesian tu. Senang gila beam. And now 4v4 baby. Aku still 17 kills. Kat dalam tu ada orang. Oh, dia down. And dekat atas bukit tu semua nak tembak. So aku kena fikir yang lain sikit. Aku kena flank ke kanan, kiri. Tu dia. Dan aku dapat snipe dia. And then belakang aku ada orang. Belakang aku. Entah dari mana aku pun tak sure. Aku tak tahu dia dekat mana. Serius. Dalam UAV tunjuk kat atas bumbung. Tapi aku tengok tak ada pun. Geram tu. Hey. 17 kills lagi lah kita. So memang geram gak sebenarnya. Geram gak. Alright. Time ni teammate aku yang distant park ni dapat clutch. Dia memang dapat clutch. And seorang dah left. So memang sayang ada left. Dia tak tahu yang kita orang akan clutch game ni. Itu dia. Nice. Yeah baby. Yeah boy. Let's go. Nice game lah. Serious. Shock ke main dengan random ni. Dengan random tadi tu memang shock. And yep. Aku dapat dump. So yeah, nice game for us. That's all for today. Aku harap korang enjoy dengan video hari ni. And kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe to see more of my awesome content. I'll see you guys in the next video. See ya.